Selamat siang adik-adik. Hari ini Cici lagi bersyukur kita boleh bersama-sama kembali. Walaupun adik-adik di rumah, tetapi kita mau tetap disiplin, bersetia, beribadah kepada Tuhan Yesus. Cici lagi mau ajak adik-adik sama-sama kita mau menaikkan pujian kita kepada Tuhan. Dan juga kita mau bersyukur kepada Tuhan yang sudah memberikan kepada kita Papa yang begitu mengasihi kita, yang sudah bekerja keras bagi keluarga kita. Mari kita juga doakan untuk Papa kita, karena hari ini bertepatan dengan Hari Papa. Yuk, mari adik-adik dengan sikap berdoa kita mau menaikkan pujian. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu yang telah memberimu Papa yang sangat baik. Terima kasih yang membawa kami datang mengenal Tuhan Yesus Kristus menjadi juru selamat kami, yang sudah berjeri lelah bekerja untuk masa depan kami. Kami berdoa ya Tuhan, kami rindu supaya Tuhan juga memilih papa orang tua kami, supaya Tuhan
Tuhan pilih dan selamatkan. Berikanlah panjang umur supaya kami bersama-sama bisa beribadah kepada Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya. Siang ini kami rindu memuji, berdoa, mendengarkan firman Tuhan, dan memberi persembahan bagi Tuhan. Terimalah ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Cici lagi mau ajak adik-adik semua, kita sama-sama ingat pujian ini yang mengatakan bahwa Tuhan sayang kepada papa, Tuhan sayang kepada mama, Tuhan sayang kepada kakak, dan Tuhan sayang kepada adik. Sayang kamu dan sayang kita semua. Kita tunjuk ya semuanya ya. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang mama, sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu, dan sayang, sayang semua. Sekali lagi, Yesus sayang semua. Yesus sayang semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang papa, sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu, dan sayang, sayang semua. Oh mama, oh papa, oh papa, percayalah, rumahku di sana lah. Sebagai anak papa mama, kita juga adalah anak dari Tuhan Yesus. Di mana Tuhan Yesus mau supaya anak-anak beribadah kepada Tuhan dengan setia dan mempunyai sifat-sifat seperti anak Allah. Adik-adik masih ingat sifat-sifatnya apa? Yaitu sesuai dengan dua roh. Ada berapa tuh? Kasih, sukacita, damai sejahtera, dan yang lain-lain. Kita mau nyanyikan lagu ini ya. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus. Kita mau memberikan persembahan, silakan adik-adik bisa memasukkan ke dalam amplop atau adik-adik bisa meminta kepada orang tua untuk memberikan melalui transfer ke rekening gereja. Ya, sambil kita juga memberikan persembahan, kita mau berdoa kepada Tuhan, ingat janji kita. Kita mau menjadi anak Tuhan yang setia, tidak hanya beribadah tetapi membaca firman, berdoa setiap hari, menolak akal iblis. Tuhan Yesus, aku berjanji. Tuhan Yesus, aku berjanji jadi murid-Mu yang setia.
bersyukur atas kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Kami bersyukur kami masih memiliki tempat tinggal, kami bisa belajar di rumah, kami bisa beribadah di rumah, kami masih dicukupkan kesehatan, makanan, sukacita yang Tuhan berikan. Terima kasih ya Tuhan, kami juga ingat memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan. Kiranya Tuhan sucikan, kuduskan, pakai di dalam pekerjaan untuk membawa orang-orang lebih banyak datang kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Cile ini mau memberikan pengumuman. Adik-adik ingat, selain ibadah setiap minggu pukul 1, adik-adik juga yang sudah mendengarkan firman Tuhan, Cici Koko akan memberikan ayat hafalan. Adik-adik boleh langsung hari itu juga mengingat, menghafal dan juga memberikannya kembali kepada Cici Koko. Lalu yang kedua, hari Kamis kita akan bertemu kembali untuk sama-sama persekutuan anak membaca firman Tuhan supaya iman kita terus bertambah ya. Untuk kelas kecil dan juga kelas besar silakan tanya kepada mama papa. Mama, papa, hari ini hari Kamis, mana link untuk ibadah? Saya mau beribadah. Ya, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sekali lagi Cici Leni mau ajak adik-adik semua kita bersama-sama memuji Tuhan dan berdoa. Aku siap, Tuhanku. Curahkanlah Roh Kudus-Mu, ku siap. Aku siap, Tuhanku. Segenap hidupku serahkan, ku siap. Aku siap, Tuhanku. Curahkanlah Roh Kudus-Mu, ku siap. Tuhan Yesus, kami siap mendengar firman Tuhan. Allah Roh Kudus, kuasai hati dan pikiran kami supaya kami sungguh-sungguh membaca, mendengarkan, menghafal firman Tuhan agar kami bertumbuh semakin mengenal Tuhan. Pakai kami menjadi saksi Tuhan di tengah keluarga kami supaya Tuhan bisa menyelamatkan mama papa, kakak adik kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat siang adik-adik. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya Cici mau ajak kita buat berdoa dulu. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Ya Tuhan, terima kasih Engkau telah memimpin kami hingga saat ini. Ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Engkau pimpin supaya kami dapat duduk diam mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebelumnya Cici mau nanya, kalian tahu gak sih hari ini tuh kita lagi ngadain hari apa? Iya benar, hari ini tuh kita ngerayain hari papa. Waktu itu kita udah ngerayain hari mama. Nah hari ini kita ngerayain hari papa. Nah hari ini, karena hari ini hari papa, Cici mau ambil cerita tentang perumpamaan tentang anak yang hilang. Siapa sih yang di sini udah pernah dengar cerita ini? Oh banyak yang udah pernah dengar. Nah di cerita ini tuh diceritain ada satu keluarga, dia ada 3 orang. Ada satu orang ayah, ada seorang ayah, dia punya 2 anak. Yang besar itu biasanya disebut si sulung, yang kecil biasanya disebut si bungsu. Nah, ayahnya si sulung sama si bungsu ini, hartanya tuh banyak banget.
Sampai-sampai suatu saat si bungsu anaknya yang kecil, dia datang ke ayahnya. Dia meminta bagian dia, bagian harta dia buat dia, bagian harta dari ayahnya buat dia. Nah, si kalau pada waktu itu anak-anak tuh pasti mendapatkan harta dari ayahnya. Tapi ada tapinya. Tunggu, tapi jika ayahnya sudah mati, sudah meninggal. Tapi pada saat itu ayahnya si sulung sama si bungsu itu masih hidup. Loh, kok si bungsu udah minta hartanya ke ayahnya? Nah, ayahnya pas dengar si bungsu itu, dia sedih. Dia sedih mendengar si bungsu meminta bagian dia. Tapi ayahnya tetap memberikan kepada si bungsu sebagian harta untuk kepada si bungsu. Nah, setelah itu, setelah si bungsu mendapatkan harta dia, mendapatkan hak dia, mendapatkan bagian dia dari ayahnya, dia menjual semua harta dia. Lalu dia pergi. Dia pergi keluar. Dia pergi keluar ke luar negeri yang sangat jauh. Dia pergi. Nah, pas dia udah di sana, dia menggunakan uang itu dengan cuma-cuma. Dia menghabiskannya dengan demi kesenangan di diri dia sendiri. Dia menggunakan uang itu untuk berfoya-foya. Sampai suatu saat uang itu udah habis, udah gak ada sisa, udah sama sekali udah gak ada. Nah, habis itu si bungsu di negeri itu, pas si bungsu duitnya udah habis, di negeri itu mengalami bencana kelaparan, di mana orang-orang lapar, susah buat cari makan. Nah, di situ lagi bencana kelaparan. Dia lapar, dia sedih. Dia enggak ada duit, aduh gimana nih buat aku makan. Dia sedih. Lalu dia jalan, dia mencari pekerjaan buat dia mendapatkan uang buat dia makan. Nah, dia cari pekerjaan, lalu ketemu satu orang majikan, satu orang tuan. Nah, majikannya ini punya hewan peliharaan. Hewan peliharaannya itu babi. Nah, majikannya ini suruh si bungsu untuk menjaga hewan peliharaannya, untuk menjaga babi-babinya di ladang. Nah, pas si bungsu menjaga babi-babinya, menjaga babi hewan peliharaan majikannya, dia kelaparan. Dia saking laparnya, dia mau makan makanan babi. Dia mau makan makanan babi. Nah, habis itu dia mikir, wah, kalau aku di rumah, aku gak bakal kelaparan kayak gini. Aku pasti kenyang karena di rumah banyak banget makanan. Pas dia mikir itu, dia juga berpikir, wah, aku udah berdosa nih buat sama papaku. Aku udah gak layak buat dipanggil jadi anak bapak. Buat jadi anak bapak. Nah, pas dia udah berpikir itu, dia mulai pergi, dia pulang ke rumah. Dia jalan untuk bertemu dengan ayahnya. Dia mau minta maaf ke ayahnya. Pas dia pulang, nah, ayahnya lagi di luar. Dia melihat anaknya si bungsu dari jauh. Lalu dia lari menuju ke si bungsu. Dia lari, dia peluk si bungsu, dia cium si bungsu. Nah, si bungsu bilang ke ayahnya, aku udah gak layak buat jadi anak bapak, aku udah berdosa. Tapi ayahnya gak marah sama dia. Ayahnya malah memanggil pelayan-pelayannya. Dia memanggil pelayannya untuk mengambilkan sebuah jubah yang terbaik. Mengambilkan jubah yang terbaik. Gak jubah doang, ada cincin, ada sepatu. Nah, gak itu doang. Nah, ayahnya itu juga menyuruh pelayannya untuk mengambil dan menyembeli satu anak lembu untuk dia masak, untuk dia makan. Nah, pada saat itu si sulung lagi di ladang. Dia habis dari ladang. Nah, di situ dia mau pulang.
dia pulang ke rumah, dia lihat kok ada yang main seruling, kok ada yang nari-nari, kok pada senang semua. Kenapa? Lalu dia manggil pelayannya. Dia tanya, kok itu ada yang main seruling? Kok itu ada yang nari-nari? Lalu pelayannya bilang, adikmu yang hilang telah kembali. Lalu si sulung marah. Dia marah, gak mau masuk rumah. Dia marah sama ayahnya. Lalu ayahnya keluar buat ngobrol sama si sulung. Tapi si sulung malah bilang, aku selama ini gak pernah bandel, aku selama ini gak pernah melanggar bapak, aku selama ini menuruti perintah bapak. Tapi kenapa aku gak pernah bapak menyembelih satu anak lembu untuk aku berpesta dengan teman-temanku. Lalu ayahnya bilang ke si sulung, kamu selama ini udah sama aku, segala yang aku punya itu punyamu. Nah, tapi adikmu ini dia telah hilang dan sekarang dia kembali, dia sudah dipertemukan kembali. Nah, Kak Cici mau nanya deh, kalian tahu gak sih ayah di sini itu maksudnya siapa? Ayah di sini itu maksudnya itu dia Allah, dan si bungsu ini adalah anak yang hilang. Nah, coba kalian pikir deh, si bungsu ini dia udah meminta harta kepada ayahnya padahal ayahnya masih hidup. Dia menghabiskan uang itu untuk menggunakannya dengan cuma-cuma untuk berfoya-foya. Untuk kesenangan diri dia sendiri. Tapi pas dia pulang, ayahnya menyambut dia dengan baik. Ayahnya mau mengampuni dia. Allah kita mau mengampuni dia karena dia mau telah menyadari kesalahan dia. Dia berusaha untuk berubah. Dia berusaha untuk tidak melakukan hal yang sama. Nah, dari cerita ini kita bisa tahu kalau Allah itu mengasihi anaknya. Allah itu mengasihi kita semua. Seperti papa kita yang di rumah, papa kita pasti mengasihi kita. Dia udah menjaga kita dari kita baby, dari kita kecil sampai sekarang. Nah, sekarang waktunya kita buat mengasihi Tuhan juga, buat mengasihi papa kita juga yang ada di rumah. Dah, kita mau nyanyi satu lagu. Yesus cinta semua anak. 1, 2, 3. Yesus cinta semua anak. Semua anak di dunia, putih, kuning, dan hitam, semua dicinta Tuhan. Tuhan cinta semua anak di dunia. Dah, semua lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Ya Tuhan, terima kasih karena Engkau telah memberikan kami papa yang sangat baik. Ya Tuhan, Engkau pimpin supaya kami dapat mengasihi keluarga kami. Ya Tuhan, kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Engkau pimpin supaya kami dapat melakukannya dengan baik. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.